kayu gerunggang. Nantinya akan saya buat dengan model yang baru. Mandau ini terpaksa saya bongkar karena terjadi kesalahan dalam proses pembuatannya. Jadi jangan sampai salah pemahaman karena saya merusak sarung mandau. Karena sarung mandau ini saya yang buat, saya yang rusak, nanti saya akan betulkan. Jadi seperti apa nantinya bisa kembali sahabat Haris lihat di konten-konten yang selanjutnya. Dan sarung mandau ini memiliki ukuran panjang 56 cm untuk bilahnya. Jadi sangat panjang. Dan materialnya ini dari kayu gerunggang. Nantinya akan saya buat dengan model yang baru. Lebih sesuaikan dengan bilah yang ada. Astaga, hancur. Jadi sahabat Haris, nah sepertinya sarung mandau ini tidak bisa dipakai lagi. Karena seperti yang sahabat Haris lihat, dulunya saya pakai lem untuk perekat. Tetapi tadi karena saya paksa, jadi pecahnya dari bagian sini. Dan otomatis jika sudah seperti ini, akan dibuang. Kita akan pakai material yang baru. Jadi sangat sayang sekali, ini merupakan gerunggang bebarit. Jadi seperti inilah jika ceroboh dalam mengerjakan ataupun membuat sarung mandau. Dan sebenarnya untuk ukurannya ini tidak ideal untuk sebuah mandau. Jadi sangat disayangkan proses seperti ini sudah capek-capek dikerjakan tetapi tidak bisa dipakai ataupun difungsikan lagi. Cukur banget. Sarungnya tadi. Kumalah tadi, Bang. Hancur. Hancur, nggak bisa, loh. Tapi bisa sih diakal, nih lah neleknya.
Kalau oh, nah, nak bisa bang, nak bisa barang lubangnya ini ayak bang. Ah. Untuk akhir apa? Untuk akhir aja bang, dimuang. Nah, nak bisa. Dibuat mencak lolok kak meh. Di sarap itu. Sarap itu kan banyak bisa. Oh sih, nelah neleknya. Nelah neleknya untuk isok nang ke rumah nang. Au au. Au bisa hasilnya. Oke, sahabat Haris. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan coba untuk dijadikan sarung parang. Jadi karena tidak bisa untuk sarung mandau, semoga saja nanti bisa dimanfaatkan untuk sarung parang. Karena sangat disayangkan, materialnya ini sangat bagus. Jadi rugi dua kali. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi material. Kacau walau.